SD Negeri Hanung 2 Kecamatan Leluhur. Di sini setelah mempelajari sistem informasi mutasi siswa elektronik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, ya, yang sebelumnya ya memang kami juga merasa berkendala dengan hal pembuatan rekomendasi untuk siswa yang pindah atau melanjutkan dengan jarak yang sangat jauh dari Daya Luhur menuju Cilacap. Maka dengan adanya sistem aplikasi ini yang mempermudah bagi kami untuk proses pengajuan rekomendasi pindah siswa atau yang melanjutkan untuk keluar Kabupaten Cilacap pada umumnya. Ini intinya untuk setelah mencoba aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan, ya, sangat simpel prosesnya. Itu mudah-mudahan ini sistem ini akan sangat bermanfaat bagi semua sekolah yang ada di khususnya di Daya Luhur, umumnya di Kabupaten Cilacap. Hanya untuk sarannya saja ini sedikit, mudah-mudahan kedepannya aplikasi ini untuk tanda tangan kepala dinasnya sudah bisa menggunakan barcode. Itu demikian pesan dan pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.